Assalamualaikum dan hai and now bersama saya Ismail, dan hari ini bersama saya ada Oppo R17 Pro. Jadi sekiranya anda mencari peranti yang mampu mengambil gambar malam yang terang, peranti ini mungkin direka untuk anda. Ia didatangkan dengan skrin AMOLED pada saiz 6.4 inci, chip Snapdragon 710, memori 8GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Ia juga menampilkan kamera utama dengan sistem tri-camera, kamera hadapan 25MP bersama kapasiti bateri 3700mAh. Sebelum itu, Oppo R17 Pro hadir dengan rekaan yang premium melalui tampilan kaca 3D Mistred Glass di bahagian belakang peranti. Ia menyajikan kemasan warna berasaskan gradient yang dapat memberi efek pertukaran warna apabila dilihat dari sudut berlainan. Dari segi sambungan, ia tidak mempunyai sambungan bicu audio, jadi anda perlu bergantung kepada penggunaan adapter untuk menyambung ke aksesori audio pilihan anda. Di bawahnya lagi, ia terdapat sambungan USB-C, namun bersebelahan dengannya, ia menyajikan pembesar suara berasaskan mono. Peranti ini turut menyokong slot dual SIM di bahagian bawah ini, namun tidak menyajikan sebarang peletakan kad microSD. Pada bahagian hadapan, ia menampilkan skrin AMOLED sebesar 6.4 inci dengan rekaan takuk seumpama titisan air. Kualiti paparannya dilihat lebih baik berbanding IPS LCD biasa melalui pewarnaan dan kontras yang lebih terang. Seperti Oppo R15 Pro sebelum ini, peranti ini masih mengekalkan fungsi pengimbas sidik jari yang terletak di bahagian bawah skrin. Namun kepantasannya tidak sepantas pengimbas sidik jari konvensional dengan memerlukan anda menunggu seketika untuk membuka peranti. Anda masih boleh menggunakan fungsi imbasan wajah bagi membolehkan anda mengakses peranti ini dengan lebih mudah dan pantas. Oppo R17 Pro dijana dengan ColorOS 5.2, iaitu antara muka yang dibina berasaskan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Antara mukanya kelihatan ceria, di samping membenarkan pengguna membuat pertukaran tema yang boleh dimuat turun. Apa yang terbaru pada ColorOS ini, ia didatangkan dengan fungsi Smart Bar untuk memudahkan pengguna mengaktifkan sesuatu fungsi dan aplikasi terus dari bahagian sisi skrin. Dari sudut prestasi, ia dijana dengan chip kelas pertengahan premium Snapdragon 710 bersama memori 8GB RAM. Prestasinya dilihat hampir mendekati Snapdragon 835 yang membolehkan peranti ini menggalas jumlah aplikasi dan permainan terkini dengan sangat pantas. Dari segi kupaan kamera, ia menawarkan sensor utama 12MP, sensor kedua 20MP dan sensor ToF untuk pengimejan 3 dimensi. Hasil gambarnya kelihatan sangat baik dengan memberi pewarnaan yang neutral bersama kontras yang mencukupi. Keperincian imej juga kelihatan terang dan tajam, yang mana dibantu melalui piksel sebesar 1.4 mikrometer bersama pensambilan imej OIS. Ia juga menawarkan fungsi Ultra Night Mode dengan menggunakan konsep tangkapan slow shutter, dan menariknya, ia tidak memerlukan sebarang tripod untuk menggunakannya. Ia dijayakan dengan sistem pensambilan imej OIS bersama teknologi Smart Aperture yang dapat menukar aperture f2.4 kepada aperture f1.5 apabila berdepan dengan pencahayaan yang malap. Hasil gambarnya terdapat kesan sharpening yang agresif, namun ia masih menjanjikan gambar yang terang walaupun berdepan dengan situasi pencahayaan yang malap. Untuk kamera hadapannya, ia hadir dengan sensor 25MP yang dilihat memberi kualiti selfie yang jelas bersama dynamic range yang memuaskan. Peranti ini dapat merakam sehingga resolusi 4K, namun sistem pensambilan image hanya diaktifkan untuk rakaman 1080p sahaja. Hasil rakamannya dilihat dapat memberi hasil yang terang dan mempunyai pensambilan image yang baik untuk mengurangkan kesan gegaran. Dari segi ketahanan bateri, peranti ini membawakan dua sel bateri 1850mAh yang dapat memberi bacaan screen on time sekitar 6 jam 53 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Masa penyiasannya dilihat sangat impresif dengan memerlukan masa hanya sekitar 35 minit sahaja untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Ia dijayakan dengan sistem penyiasan 50W melalui teknik penyiasan selari pada sel bateri yang dipecahkan menjadi dua bahagian. Oppo R17 Pro membawakan sejumlah ciri-ciri menarik seperti penggunaan tri-camera, pengimbas sidik jari di bahagian bawah skrin bersama sistem penyiasan terpantas Super VOOC. Cuma terdapat tiga kekurangan pada peranti ini seperti ketiadaan bicu audio, slot kad microSD dan tiada sebarang perlindungan kalis air. Harganya juga mungkin dilihat agak tinggi, namun sebenarnya ia menyajikan fungsi yang menghampiri sebuah peranti flagship. Prestasinya hampir mendekati Snapdragon 835, dapat menghasilkan gambar yang sangat baik dari segi kamera dan menawarkan ketahanan bateri yang cukup lama. Jadi sekiranya anda mencari peranti yang premium, seimbang
dan mampu mengambil gambar malam yang terang, OPPO R17 Pro adalah peranti yang dapat memenuhi keperluan anda. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk ulasan OPPO R17 Pro pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.